Oke, saya ulangi, ini klip daripada Masjid Raya Sumatera Barat, ya, yang dia koneknya tidak pakai dome, tapi dia pakai menara Minangkabau, seperti ada aslinya dia, ya, ya sekarang. Dome-nya di sana, menara, dan sisi lain sih. Dia ada empat sisi sih seperti ini. Cuman sayang ini hari hujan, mungkin kita nggak sempat pada sisi-sisi yang lain. Jadi inilah sepertinya. Oke, di sisi-sisi jalan, itu lihat jalan raya yang biasa, itu normal, jalan raya. Kemudian di sini, di depannya juga jalan raya. Mungkin kita jadilah dua sisi ya. Ada sisi jalan raya, jalan cukup. Karena sisi yang lain juga seperti ini, ada empat sisi. Jadi karena hari hujan tidak sempat kelihatan semua. Udah cukup ya, masih di sekitar dome. Menara masjid raya tadi di depan. Hai guys, di shooting dari sisi yang lain, dari sisi satu, sisi dua. Kemarin ini sebenarnya ada empat sisi, tapi sayang hujan ya, kondisinya jadi kurang begitu baik. Ini menara dari sebelah sini. Oke, kami akan lagi pasti.
dari sini ya. Oke. Tapi tempatnya keluar di sini ya. Aku nak nengok di sini. Tunggu dulu. Adapun mesin ini dibangun selama 12 tahun ya, dari 2007 sampai 2019 pada era gubernur itu Gunawan Fauzi. Kemudian pembangunan internal diskusi antara Presiden RI ketika SB dan para menteri-menteri Pak Lah di Bukit Tinggi. Hey guys, nama masjid adalah Mahligai Minang. Kemudian arsitekturnya adalah Rizal Ramli. Kemudian bangunan berbentuk bojong dengan seperti tanduk kerbau. Ini yang di Masjid Raya. Biaya pembangunan adalah 350 miliar sumber dana APBD Sumatera Barat. Desain 3 lantai dapat menampung 20 ribu jemaah. Tahan gempa hingga 10 magnitudo. Informasi lain yaitu luas tanah itu 40 ribu meter persegi. Kemudian luas bangunannya 18 ribu meter persegi.